Kita akan hadirkan ada sosok. Mungkin ini akan jadi surprise buat kamu, wow. Buat kamu. Kita akan hadirkan seorang pria India yang katanya pernah dekat dengan Putri Lestari. Spesial. Kamu harus klarifikasi kedekatan kamu dengan pria yang satu ini. Kita keluarkan dari layar bebelah kita pria dari India. Selamat pagi, namaste. Namaste. Itu sepatunya saya kena mana satunya? Kan? Satunya mana? Jikeli dari meri biar kecerceh sama kita biar kita. Artinya apa kamu artinya? Sab ke mano ke cer ke sab he habar ho ke. Oh itu lirik lagu, mohon maaf. Oh itu lirik lagu. Lirik lagu. Iya. Coba bapak namanya siapa ya? Hah? Namanya siapa? Namanya... Ah, Pardesia Muhabbatin. Itu kayaknya dari lirik lagu juga ya? Lirik lagu. Mohon maaf bentar ya, Jihong. Masa ngomong, ih, sebenarnya sini. Pak, bapak sepatunya kemana kok satu hilang, Pak? Saya menjual sepatu saya agar saya bisa mengajak, melamar, membawa putri ke India. Oh, digadai. Judulnya, kugadai sepatuku demi cintaku. Iya, betul. Oh. Ada lagunya. Apa, gimana? Kujual baju celana, itu semua. Iya. Pak, kok cuma dibawa, emang nggak mau dinikahi, Pak? Siapa? Itu. Jangan ini. Dibawa-bawa aja dong, dinikahin dong. Siapa dinikahi? Ini Putri Lestari, katanya Vindi, bapak Vindi, pernah Vindi. Dekat sama dia. Oh, gah. Oh, ini pura-pura kan? Iya. Nggak serius kan? Enggak. Aku nggak mau loh. Di mana-mana aku pura-pura mulu deh dokternya. Enggak, soalnya kan aku ada Vindi. Nanti Vindi cemburu sama aku. Oh, Vindi ngerti. Vindi pasti paham. Coba saya mau nanya. Vindi dan Vanda. Oh, Vanda yang di Bali itu ya, Gigi. Apa yang kamu suka dari seorang Putri Lestari? Enggak ada. Suara kamu itu mengalihkan dunia ini. Asik. Kalau kamu bernyanyi, semua burung ikut bernyanyi. Semua gunung ikut meletus. Bencana alam dong. Bukan dalam artian bunga-bunga berkembang kalau mendengar alunan suaranya dia. Ya masa gunung meletus? Lagi, maksudnya gunung-gunungnya tuh pada tetuk.